Gimana kamu kayaknya kepahitan banget sama laki-laki? Emang kenapa? Kamu punya apa enggak sih? Pacar kamu juga kayak gitu? Kamu juga sempet aja dibungkus pacar kamu? Oh enggak, kalau dibungkus. Di DM pacar kamu? Mungkin ya, dikarungin. Iya dong, di DM, ya. Mungkin dikarungin kalau enggak dibungkus. Oh diplastikin. Dibungkus diplastikin. Lumayan nih. Sabar ya, kita lihat kitinya dia dulu nih. Oh lihat boleh, video ya, apa kita sih? Kita lihat nih video. Video apa sih? Videonya Dara yang viral itu kayak gimana? Mungkin bakal. Luar biasa, Indonesia, Dara Arafa. Baru-baru ini marak istilah lelaki kardus untuk para lelaki yang suka mainin cewek-cewek di luar sana. Sebutan lelaki kardus ini dipopulerkan oleh remaja bernama Dara Arafa. Aku juga bilang apa, semua cowok sama aja, sama-sama modus tau gak? Dibilang sama aja pada gak terima. Mulai viral, banyak cowok-cowok yang merespon. Entah mau membalas cuitannya atau malah modusin orangnya. Yang penting videonya viral. Bahkan sampai sekarang video tersebut sudah mencapai 3,5 juta viewer. Tapi video ini doang ya. Semua yang kamu videoin itu tadi tuh ada semua di yang like. Oh. Masa sih? Jadi apa yang like? Masih kurang, salah itu masih kurang. Apalagi apa? Itu yang kurang. Kurang. Kamu kurang observasi. Itu ya? Kurang ya? Observasi. Oh, iya, iya, kurang. Iya. Jadi korbannya nih. Tapi kamu bisa yang kayak lelaki kardus itu dari mana sih? Ini aja, spontan aja. Dapat video, dapat inspirasi itu dari mana? Itu dari lagu anak-anak. Lagu anak-anak ada kayak gitu? Ada, aku udah bikin itu 2 tahun yang lalu sayang, video reaksi. Viral lagi. Yang nyanyi anak-anak, video klipnya mamanya diceraiin bapaknya. Oh terus anaknya marah-marah? Bikin lagu, ya bikin lagu, lelaki kardus. Tapi Kak Anissa udah pernah lihat videonya yang bikin Dara viral nggak sih? Yang bikin followers itu sampai ratusan ribu. Mau lihat nggak netizen? Yang oke, bikin ya. Dara itu viral. Kimbakal. Lihat cewek cantik sedikit di Instagram? Follow. Ada cewek kelihatan dikit belahannya? Follow. Mami punya pacar, tapi putih, bening, mulus. Pacar mana sama bihun rebus? Licin. Pas ada cewek yang galau di sosial media, langsung di chat. Langsung jadi teman-teman baik. Sekaligus jadi peramal. Modus. Tapi memang video itu lucu sih. Modus. Sama ya, kiri, saya, sama ya saya, sama kayak kamu kan juga gitu kan? Enggak ingat. Enggak. Aku amnesia. Tapi Kanisa, tadi itu kayak gitu, Pak. Sama cewek-cewek di Instagram, kalau sama Kak Nisa kan enggak, tapi sama-sama cewek di Instagram modus-modus gitu enggak? Enggak sih. Iya. Emang ya? Kalau tadi saya ya, lihat cewek cantik solehah nikahin. Yeay! Tapi Dara, kamu pernah lihat komentar-komentar Instagram kamu enggak? Kita bacain deh, kita bacain. Oh ini tuh yang lagi viral, Ella jauh-jauh paling bentar lagi disikat raja terakhir. Waduh! Wow, siapa itu? Kan di beneran ada ini. Saya ini dulu, pasti berat. Gimana tuh? Aku sih gak berani respon aku. Kamu tuh jawab tuh, Dara. Kalau disikat ya... Aku peluk dulu sini. Iya, aduh. Jangan dicubit dong. Oh iya. Kalau disikat ya dibilas aja. Apa yang dibilas? Enggak. Kalau belum dibilas. Eh, dijawab dong. Jangan-jangan. Berani ya. Jangan macem-macem lu. Gimana? Teman aku keren kan? Bisa menginspirasi loh, bisa menginspirasi banyak cewek, mewakilkan suara cewek gitu-gitu kan. Tapi banyak kaum laki-laki yang marah. Dia itu menginspirasi banyak orang sampai bikin konten YouTube, mau lihat gak? Emang iya? Iya. Coba kita lihat ya. Segi dong. Lihat cowok ganteng dikit di Instagram, follow. Lihat cowok six pack dikit, follow. Lihat cowok ganteng dikit, follow. Minta follow back. Udah di follow back, pindah ke WA aja biar enak chatannya. Teleponan, video callan. Lihat cowok ganteng, ternyata temennya teman kita. Minta kenalin, cemblangin, kasih nomor HP. Tapi giliran dikasih nomor HP-nya, suruh ngechat duluan gak mau. Masa cewek ngechat duluan kan tengsin harga diri dong. Ada cowok baik, tapi kere, tinggalin.
ada cowok jelek tapi tajir, gandengin. Ya iya sayang. Pengennya sih dapat suami yang baik, rajin sholat, bisa ngebimbing dunia akhirat. Tapi pas giliran tutup aurat, nggak mau. Pakai baju putih. Serem banget. Kamu punya tanggapan gak nih sama cowok-cowok yang balas ini kamu, video kamu? Seru-seruan aja. Seru-seruan? Anggapinnya seru-seru aja. Gak kesel sama sekali ya? Enggak. Belum aku sih. Sepedes itu ya? Ah, belum. Tapi kamu pernah lihat komentar-komentar Instagram kamu yang super viral? Udah 3,5 juta pasti kamu gak bacain satu-satu dong? Enggak sih. Tapi tenang, tim netizen ini kita jeli banget untuk ngeliat komentar netizen. Kenapa udah mulai pada alay? Orang yang bikin video kan alay, kalian respon jadi ikutan alay. Aduh. Dia kan juga respon, berarti lu juga alay. Ah, yeah. Gitu dong. Gitu dong. Gimana sih alay? Ada postingan Dara dan kekasih. Menonton, melihat, cekidot. Udah punya pacar ya? Kim Bakal suka books. Baca dari sana sayang. Ganteng ya. Yuk komennya nih kita baca nih postingannya. Komennya aku yang baca ya. Pasti ada komennya. Yuk. Jadi ini laki-laki yang di vlog itu kasihan dapat sampah. Waduh. Kamu maaf sampah basah atau sampah kering? Iya, organik. Sampahnya kayak gini makin banyak yang ngomong. Wah, gitu dong. That's my girl. Komentar berikutnya. Ngadekin cowok tapi masih aja punya cowok. Huff. Jomblo aja lo seumur hidup. Gak mungkin juga sih. Lo kan gue kayak gini gak mungkin jomblo. Yes. Gue kayak gini gak mungkin jomblo sih. Paling jomblo paling lama 2 jam lah. Oh, yes. Boleh juga. Yaudah gengs, jangan kemana-mana, masih ada yang lebih seru lagi abis ini. Masih di netizen. Super Banner Shot. I'm